Saya rekam video ini untuk kenang-kenangan karena menurut saya ini menarik. Jadi di Belanda sini itu ternyata ada tradisi Sinterklaas, bagi-bagi hadiah. Lalu semalam kami di komunitas ini bersama romo-romo yang senior itu mengadakan acara itu, bagi-bagi hadiah. Jadi ada beberapa hadiah yang saya dapatkan semalam itu. Sebetulnya ini acaranya untuk anak-anak, kata salah satu pastor, tapi ya dia bilang bisa juga untuk kita yang tua. Jadi semalam tuh saya dapat agenda ini untuk tahun 2024. Biasa orang Belanda itu segala sesuatu tuh harus diagendakan. Jadi saya dapat ini. Lalu kemudian ini semalam dari komunitas ya. Saya dapat ini. Ini bisa nyala ini. Apa namanya saya tidak tahu. Jadi ya ada nyala. Ah, ini saya matikan, ada lampunya di dalamnya. Jadi bisa lah untuk jadi lampu tidur. Ini dari kayu. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga itu apa ya? Oh ya, ini bungkusannya sudah saya buka. Ini isinya coklat semua dan di dalamnya itu bentuknya Sinterklaas. Ini coklat semua di dalam. Ya, sayangnya saya tidak suka coklat. Tapi Sinterklaas pertama itu saya dapat dari pater provinsial saya. Ini isinya semua juga coklat semua ini. Ini di dalam ini. Dari provinsial kali. Saya belum buka. Di sini tulis Sintus van Sint en Piet Deneman. Oh ya, ini nama provinsial kami. Semoga saya tidak salah. Ini coklat semua, tapi saya penasaran dengan salah satu ini. Ini kayaknya coklat juga ini ya. Ini apa ini ya? Ini gambarnya juga Sinterklaas kan? Bagus ya. Saya tidak mau buka sebetulnya karena menurut saya bagus ini gambarnya. Bentuknya seperti botol. Bunyi-bunyi kayaknya coklat ini. Nggak usah buka sayang. Ini juga coklat semua. Ada huruf SS nih. Nah, sama kayak nama saya dulu. Nama huruf depan nama saya itu Sintus. Ini juga coklat semua. Ini coklat semua. Saya tidak suka coklat. Lalu semalam itu kami nyanyi-nyanyi, lalu Pater Overstay, pemimpin rumah itu, dia menuliskan apa yang menjadi keunikan, tapi ada juga yang semacam untuk lucu-lucuan. Saya tidak usah, saya baca satu saja mungkin ya. Itu di bait pertama itu dia tulis, Sintus quam als allerlaatste naar het goede Nederland om de taal hier te gaan leren. Hij deed dat graag met veel verstand. Ini pujian ini. Nanti kalian bisa terjemahkan sendiri. Ini pujian. Tapi ini yang kedua ini. Ini boleh dikatakan ya bukan juga keburukan sih, tapi kebiasaan yang mungkin tidak terlalu, ya boleh dikatakan tidak terlalu baik. Maar di rote telefoon met zijn Indonesisch idiom, die speelt hem steeds parten. Steeds parten. Jadi ini tuh ada nadanya sendiri. Lalu yang ketiga tuh dia tulis tentang, karena saya suka badminton, lalu saya ini suka main badminton tuh dua kali seminggu kan. Dia tulis begini. Sporten doet hij met veel liefde, met de bus van hier naar daar. Hij vergeet de wijze lezen. Annie vindt dat maar heel naar. Jadi Annie ini yang dia sebutkan itu yang mengajari saya inburgering, bahasa Belanda ini. Inburgering. Ook al draagt hij de naam Sintus, zoals zelf de Sinterklaas. Hij is hier bij Montfortanen.
Andy Zaynock States the Bass. Kalian terjemahkan sendiri. Saya tidak terjemahkan semua ini. Tapi ada yang ada satu dari umat dari salah satu keluarga. Jadi kemarin satu minggu tuh saya ada tinggal dengan seorang ibu di Middle Beer, selalu kami sempat main-main ke salah satu rumah keluarga namanya Bulince, Lince dengan suaminya namanya Hank. Karena saya selalu mengeluh karena dingin, sekarang sudah musim dingin, saya kaut. Jadi selalu omong tentang dingin. Ya mereka nih yang sangat perhatian juga ya. Jadi ya saya baru kenal juga waktu itu, tapi beliau mengirimkan saya dia. Saya kira ini Sinterklaas, ini menarik sekali ya. Ini pertama dari orang Belanda ini. Ini ada amplop, ini pasti kartu ucapan ini. Kartu ucapan untuk kita buka dan baca ya. Oh iya betul, itu ucapan selamat Natal barangkali ya. Oh iya bagus sekali. Sorry hurufnya ini saya tidak terlalu ini. Saya tidak terlalu apa? Saya tidak terlalu bisa bacanya. Sudah pakai bahasa Belanda lalu saya ini. Nantilah nanti saya baca. Ini ada tulisan. Oke. Lalu dia mengirimkan ini. Saya penasaran dengan ini. Ini baru buka ini. Oh, ada dua. Ah, ya betul. Ini namanya, ini untuk bagus sekali dipakai pas winter nanti. Kalau sudah musim dingin sekali itu. Oh, ada dua memang ya. Ada dua memang dibelinya. Saya kira hanya satu saja. Jadi ini tuh seperti legging ya. Tapi bagus untuk... Oh, hot, geweldig. Ini pas dengan saya sih. Memang kalau ibu-ibu tuh tahu memang belanja untuk kita. Satu kali dua kali ketemu itu langsung tahu memang ukurannya. Ah, terima kasih Lince dan QL. Mungkin saya bisa kirim ke ukuran S. Oh ya, S itu untuk anak-anak di sini, tapi pas untuk saya. Ya, ini bajunya. Ah, well deh. Jadi kalau pakai ini, untuk menghangatkan tubuh. Aduh, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Wah, baik sekali ya. Jadi inilah hadiah-hadiah pertama saya di sini nih. Menjelang Natal ini. Saya masih penasaran ini, tapi saya hanya baca di atas ini Beste Pater Sintus. Ini huruf apa ini? Oh ya, termo. Underhood. Ikum date. The mat hood is. Oh ya, the mat itu semoga ukurannya itu pas. Iket. Ikum. Or an lange kwarte zwarte broek dit mooier onder je boven broek en een wit zetel. Ja, dat is die omhoog tentang die dua ini. Dat is oplik heb je een veel plezier van. Ja, semoga saya suka. Feel crude just for jou maar ook aan de pater van ons Charles en Ste. Oh ya, untuk kasih salam ini. Duh, terima kasih banyak Hank en Lince. Thank you well Hank en Lince. Terima kasih banyak untuk ini semua. Oke, jadi sekian saja, itu saja ya. Jadi saya hanya mau bikin video supaya
kenangan buat saya nanti. Inilah Sinterklas pertama saya di Belanda. Ih, sudah 10 menit ini, sudah cukup. Dadah, terima kasih banyak. Nanti orang bosan kalau lama.